Selamat datang, selamat berjumpa lagi di Jet Sagala Channel, channel tentukan yang selalu berusaha untuk menghibur dan mengambil hati semuanya. Terima kasih banyak, kita sehat selalu dan dilancarkan rezeki atau urusannya. Terima kasih banyak. Untuk video komentar teman-teman, di sini gue udah dapet dari teman kita Anandis Galang. Di sini Anandis Galang berkomentar, coba room skater 4 wheel 2 langsung puter di 500. Kemarin JP kakek merah di putaran 200. Oke, jadi 4 skater dan 2 wheel. Kita usahakan untuk nemuin komentar dari teman kita Anandis Galang. Galang ini kayak nama tempat dulu gua kerja ya, di daerah Sumatera Utara, Kabupaten Galang, Deli Serdang kalau nggak salah. Mungkin benar dari situ atau mungkin juga ini hanya sekedar nama ya, Anandis Galang. Di daerah Galang, gue pernah kerja sebagai buruh kelapa sawit dan pernah juga berpengalaman kerja di tengah hutan, benar-benar hutan ya, nggak ada listrik, kurang lebih 3 tahun lah itu. Nah, di sini gue nemuin room cakep nih, menurut gue ya. Karena wheelnya itu beraturan 2 skater, jadi di sini 2 skater 6 wheel. Lihat, wheelnya cakep, urutannya di pojok dia, di siku. Ini room dari gue ya, yang tadi 100 dulu, dan speedernya belum dimainin dulu. Belum direcord lagi pencarian roomnya. Apa-apa. Kita cari room dari Anandis Galang. 4 skater 2 wheel ya. Semoga gue bisa nemuin room yang dimaksud Anandis Galang. Dapat. Oke, terima kasih untuk tim kita yang dapat 4 skater dan 2 wheel. Untuk awalnya room yang dimaksud Anandis Galang itu ada 2,7B. Udah, kita hajar di 100. Speeder udah nyala. Ini speeder juga udah nyala. Pertarungan 2 pola room antara Anandis Galang dan Jet Sagala sudah dimulai. Semuanya persiapkan jantung masing-masing, karena mungkin ini jadi pertarungan sengit. Tapi ingat, pertarungan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, bukan. Ini pertarungan seru-seruan dan untuk menghibur. Kita lihat apa yang terjadi, bosku. Masih belum ada, masih jauh, ini baru mulai. Jangan dulu santai, jangan dikagetin dulu. Pola Jet Sagala udah berhenti di 100, mode 100. Kita hajar di mode 500 ya. Untuk mode 100 dari Jet Sagala itu belum ada penampakan apapun. Pantes lama ya. Wow, skater pertama room Jet Sagala. Dong, semangat dong. Yo, kakek merah. Big Queen nggak ini? 574. Olah di situ. Nah, mode 100 dari Anandis Galang udah habis. Kita ke mode 500. Owe! Waduh, hampir skater pertama. Wah, mega win. Oke deh, lumayan. 680. Waduh, nggak mau skater. Yah, nggak nempel ya. Semoga di video ini terjadi sesuatu.
rame banget ya. Semoga di video ini terjadi sesuatu yang mengejutkan. Teman-teman silakan jangan pernah sungkan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memberikan komentar, ide kritik, saran, dan berbagi pengalaman atau tips trik dalam apapun. Wih, skater pertama Anandis Galang Sarangheo. Tiga tirai dulu. Wah, cakep nih. Ih, rame banget loh itu. Mega win lagi. Aduh, kan gitu mulu tiga tirainya. Ih, kesel banget ih. Dua ya, tiga. Yah, satu sama skater. Satu sama skater. Waduh. Iya. Apaan sih nih? Astaga. Ya, super win skaternya. Astaga, ini sakit ya. Pakai merah please, 5 tirai please. 3 wheel, kakek 1 ya? Kakek 1. Belum ada yang mengejutkan. Ayo dong. Waduh, kurang 1 ya. Benar-benar belum ada. Skater turun dulu. Jadi seenggak-enggaknya ada ya, ada hal-hal yang asik di konten. Ada sesuatu yang bisa kita jadiin hiburan. Wah, 224. 264 ya. Jangan sampai ini boring nih, boring nih, boring nih, boring. Buset, tinggal 200 ya. Oh, 200 putaran, 200 dan 300. Waduh, kan. Waduh. Astaga, bikin tiga tirainya, men. Oh no. Ngeselin. Gua mah jujur aja emang berharap banget itu. Eh, skater ke kedua ya. Jujur berharap banget karena siapa tahu dengan konten-konten kayak gini bisa menghasilkan 5 tirai ya. Senang hidup. Satu tirai mulu. Tiga tirai dulu dong, kasih set tiga tirai. Nah, slipin kakek, twing twing. Nah gitu. Ini mah satu tirai mulu. Nah, dua tirai. Oleh. Satu tirai lagi. Hah, kan gua bilang juga apa? Bruh. Ya nggak mau kakek. Mega win skaternya. Video kali ini kayaknya benar-benar ngecewain ya. Tapi bukan mengecewakan untuk teman kita Anandis Galang ya, bukan. Buat Anandis Galang, terima kasih banyak. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain dalam memberikan komentar di Z Sagala Channel. Semua resikonya apapun serahkan kepada Z Sagala. 224. Kalau lihat dari posisi sekarang itu dua-duanya turun, tapi masih ada 200. Sebelah sini masih ada 200 putaran dan sebelah sini masih ada 70 putaran. Semoga di akhir-akhir video atau di akhir-akhir putaran dikasih sesuatu yang mengejutkan. Ayo dong, bosku. Gila. Aduh, apaan tuh rame banget. Astaga. Yah. Dua tirainya begitu. Masih ada putaran, walaupun tinggal dikit lagi. Wah, 408. Hah? 420. Hey, oh.
dari Jet Sagala udah habis, tinggal nunggu room dari Anandis Galang. Ayo dong, 90 putaran lagi. Masih ditunggu. Kakek Meran. 5 tirai. Kalau dilihat dari chipnya ini tinggal 1,3, tapi masih ada 60 putaran. 60 kali 18 sekitar 1B400. Berarti jauh dari tentukan. Ayo dong, scatter dong. Tinggal 25 putaran. Scatter please. Pakai merah. Scatter bener aja. Scatter ketiga. Ya, tiga tirai. 2 tirai. Ih, 1 tirai mulu. Nah, dapat. Mega win di tangan. Ampun. Last, terakhir, oe. 1 tirai lagi. 800 M mega win. Ayo, masih ada 20 lagi. Ayo dong, scatter lagi. Kakek merah, 5 tirai. Please, scatter. Kakek merah, 5 tirai. Aduh, semangat. Nah, untuk pertarungan pola room antara Anandis Galang dengan Jet Sagala itu, Jet Sagala dapat 1 scatter itu di 500 putaran dan hasilnya chipnya turun di 1B. Nah, untuk room dari Anandis Galang itu dapat 3 scatter, 2 mega win dan 1 super win. Nah, untuk chip hasil akhirnya itu turun di 1B400. Jadi untuk pertarungan pola room antara Anandis Galang dan Jet Sagala sama-sama kalah. Jadi gak ada yang menang dan gak ada yang kalah. Dan apapun hasilnya, ini hanya untuk hiburan, seru-seruan, dan tontonan yang mudah-mudahan menarik ya. Jadi memberikan semangat, memberikan aura-aura yang segar gitu. Jadi itu tujuan dan niat gue untuk menghibur. Terima kasih banyak Anandis Galang, semoga sehat selalu dimanapun berada dan dilancarkan semuanya. Teman-teman silakan tulis komentar, berbagi pengalaman, ide, kritik, dan saran, tuang ke Jet Sagala. Dan kita ketemu lagi di komentar berikutnya. Komentar yang terpilih itu datang dari teman kita Indra Saputra. Sedikit berbagi ilmu bang. Fa, cari 5 atau 6 kakek merah, wheel scatternya terserah berapa banyak, dan coba putar 100 satu kali, langsung gas 500 di putrannya, di dalam ada 7 scatter mungkin maksudnya, atau 9B, dan kalau JP itu hoki bang, kali aja ada kakek merah atau 5 tirai. Kalau saya kakek merah bang, terima kasih. Oh, jadi pengalaman Indra Saputra dapat kakek merah dan banjir scatter, ada di room yang kakek merahnya ada 5 atau 6. Scatternya terserah berapa banyak. Let's go, langsung kita cari untuk room yang dimaksud dari teman kita Indra Saputra. Wah, gua dapat room bagus nih. Ini gua dapat room tandingannya, ini dapat lihat. Nah, itu dia, gue lihat bocil merahnya hampir selonjor, cuma bentuknya kayak panah gitu ya, kali memanah. Oke, ini room untuk tandingan temen kita Indra Saputra. Kita 100 dulu, speedernya belum mau nyalain. Waduh, apaan tuh? Buset deh, ini awal yang baik kayaknya nih. Wek, aduh. Kakek merahnya, ayo dong 5 atau 6.
agak susah untuk cari room yang dimaksud Indra Saputra. Nah, sekali lagi mohon maaf untuk teman kita Indra Saputra, nanti bakal coba juga. Nah, ini untuk room yang kedua. Ini room yang kedua, room yang terpilih. Karena apa ya, tadi bocil merah, sekarang bocil hijau. Kita putar di 100. Ini pertarungan dua room pribadi. Di awal 46 untuk pola kedua. Ih, cakep lu roomnya lu. Demen gua kalau bocil hijau. Pertarungan dua pola room terbaik di sepanjang era. Era apa nih? Itu tahu banget. Skater dulu. Padahal biasanya room yang dimaksud sama Indra Saputra itu biasanya gampang. Cuma nggak tahu kenapa hari ini susah banget. Nah, room pertama ini udah habis di 100-nya. Kita hajar di mode 500. Di mode 100 benar-benar kosong, megawin nggak ada. Skater nggak ada. Astaga, dua tirai di awal. Nah, sama aja di mode 100 kosong. Ya, pabrik. Tajar di mode 500. Udah setelan, udah males. Sebenarnya tadi yang keluar di pola pertama itu setelan ya. Dan itu buat gua pertanda roomnya kurang bagus. Dan sekali lagi buat teman-teman, silakan berikan ide, kritik, saran, dan berbagi pengalaman, tips. Semoga bisa menjadikan Jet Sagara lebih baik lagi. Dan mohon maaf ada salah kata, sikap. Skater bosku! Jangan ketinggian ya. Aduh, nggak ada, hilang tuh kakek birunya di sini satu. Ya, kodoknya dua. Ya, ampun. Ya, ampun, mega win skater. Mega win bener. Skater isinya mega win. Kalau dilihat dari gelagatnya, ini hasilnya pasti nggak bagus. Kalau lihat dari hawa-hawanya nih nggak bagus. Tapi apapun yang terjadi, ini belum akhir. Masih semangat dan masih bisa kemungkinan muncul sesuatu yang bisa mengejutkan kita semua. Apa itu isinya? Aduh, nggak mau. Turun semua chipnya. Tapi nggak apa-apa bosku. Ini semua untuk hiburan. Dan hasil akhirnya harus diterima dengan senang hati. Walaupun di belakang layar kesel. Ya ampun. Sama sekali belum ada loh ya. Belum ada apapun. Mana isinya bosku? Oh, kodok 4. Skater kedua kodok 4. Ayo dong. Ya minimal ada sedikit perlawanan lah. Masa kosong-kosong banget. Satu tirai lagi. Ya ampun. Ya. Begitu. Tiga tirai. Aduh, enggak mau. Ini dapat ya? Enggak. Enggak dapat ya? Wah. Skater. Gile. Ih, buruk banget sih, tolol banget. Ih. Tolol emang. Ih, apaan lagi sih ini? Wah, kakek biru lo nongol. Gila ya ini ya. Satu lagi padahal lo. Hah? Huh? Aduh, stres gue nih. Woi. Bro. Yo, mau.
Ya dihadang kodok men. Dapat satu lumayan. Ini tinggal 600 M. Ya dia tega banget. Kakeknya ini kali ya. Marah kali ya. No. Ah, tapi lumayan gede loh ya. 1,9 super win. Kita pertama, pola room kedua. Perpanjang bosko, jadi nggak langsung tentukan. Ada perlawanan, ada sensasi, ada sesuatu. Wih, skater lagi langsung. Happy comeback ya ini ya. Dua sama ya skaternya? Nah, dua sama. Ini udah 2,6 nih, yang kodok 4. Wow. 2,6 nggak nambah. Lumayan, 2,6. Waduh, kodok lagi nih skater ketiga untuk pola room pertama. Wah, B-Queen. Ngaco ya. B-Queen, abis super win B-Queen. Sayang banget ya. Ya, mega win. Wih, kodok 4 lagi. Gila, kodok 4 dua kali. Serem amat. Mungkin ini jadi pengalaman pribadi gua dalam satu room dapat dua kali skater isinya 4 kodok dalam satu room. Nah, ini hampir aja jadi video tentukan ya. Hampir lo tadi. Wah, skater lagi. Mantap gitu dong, semangat. Gata ketiga. Oi. Gurgetan mana tuh? Empat kodoknya receh nih ya. Lu receh lah. Super win please. Ya, gak mau. Ya, kodok dihajar. Mega win isinya. Wih, skater lagi langsung. Aduh, gila. Ya, skater keempat. Langsung ya, beda satu putaran ya. Waduh, kaki. Gak ada apa-apaan ya. Kakek birunya di situ, kakek merahnya di situ. Keselin banget ya. Masa tega banget. Wah, dapet. Satu ya, dua ya, tiga. Skater empat sama. Empat sama skaternya. Ya, super win lumayan. Skater keempat isinya super win. Gila, kejutannya di akhir ya. Waduh! Mohon. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Patirai. Ih, sakit banget ih. Skater kelima, lemes langsung gua. Kayak di prank-nya. Skater lagi, skater kelima. Gila, hampir 5 tirai. Masih temen-temen.
Iya men. Serem banget ya. Tutup. Dada gue kayak ditonjok. Duh sakit dada. Waduh gila tinggal satu. Tinggal spinan kayak lagi. Dapat skater kelima ya. Lima sama skaternya buset deh. Lumayan please. Ya lumayan kek. Kenapa tega banget ya. Nah ini super win. Serius dada masih sesek ya. Dikasih 4 tirai dan sama sekali gak ada isinya. Cuma koin aja. Megawin. Skater kelimanya isinya megawin. Dan ini abis nih putaran terakhir nih. Tue. Oh jadi. Serius lo dada nih masih agak kerasa ya. Kaget gitu 4 tirai begitu turun. Posisi sama-sama 5 skater. Ah. Untuk pertarungan pola room kali ini itu room pertama tadi dapat bentar ada pesawat. Untuk room pertama itu dapat 5 skater, isinya 3 super win, 2 mega win. Dan untuk chipnya itu naik di 1B200 untuk pola room pertama. Nah untuk pola room kedua itu dapat 5 skater juga, big win 1, mega win 2, dan super win 2. Dan tadi teman-teman sempat lihat 4 tirai turun, bener-bener ngagetin dan hasilnya juga 4 tirainya juga receh banget. Temennya 4 tirai itu koin sama apa gitu, koin 2 biji ya. Jadi big win doang dan hasilnya itu di awal 4,6 jadi naik 100M. Dadaku masih nyesek tadi 4 tirai. Pokoknya apapun hasilnya ini semua untuk hiburan dan silakan teman-teman berikan ide kritik saran, berbagi pengalaman tentang tips-tips atau trik atau cerita silakan tuang ke Jet Sagala Channel. Terima kasih banyak atas supportnya dan mohon maaf ada salah kata sikap. Terima kasih banyak buat Indra Saputra teman kita dan tapi mohon maaf karena belum bisa nemuin room yang dimaksud. Tenang aja, gue dan tim bakal terus mencari room yang dimaksud teman kita Indra Saputra. Sehat selalu Indra Saputra dan dilancarkan semuanya. Kita ketemu lagi di next video. Kita berjumpa lagi di komentar-komentar teman-teman selanjutnya. Oke? Semoga sehat selalu, sarang heo, jancu.